Konsep desain ini mengambil, mengadopsi dari Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Sebagaimana kita ketahui bahwa Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ini adalah bangunan yang bertahan cukup lama. Gereja Katedral dibangun 1800, kemudian Masjid Istiqlal itu dibangun pada era Soekarno. Sehingga kami di sini mengambil desain arsitekturnya itu arsitektur modern yang menggunakan bahan-bahan yang tahan lama seperti materialnya dari marmer, kemudian railingnya dari besi, plafonnya juga dari metal perforated, dan fasad kacanya, fasad shelternya dari kaca.